Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahsin alaina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syar masih dajjal wa na'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa sil asqam wa min jami'il amrat wa adwa corona ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri yassir li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini iaitu kita nak sambung apa yang saya telah kecek dulu, iaitu tentang masalah di antara asyratus saah, alamat-alamat kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innaha lan takuma, kiamat itu lan takuma, tak akan berlaku hatta tarau qablaha, hingga kamu akan nampak sebelum kiamat asyra ayatin, 10 tanda-tanda, iaitu asyratus sa'al kubra. Fadhakarad dukhana, Nabi sebut asak wad dajjal, dan mula-mula turunnya iaitu dajjal. Kemudian nuzul Isa bin Maryam, turun Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj. Yang ketiga, yang keempatnya iaitu tulu' asy-syams min maghribiha, naik matahari sebelah balik jatuh matahari. Kemudiannya khuruj dabbah tubik nate bumi. Kemudiannya dukhan. Lepas tu pula tiga khusuf, tiga gempa bumi. Yang akhirnya itu narun takhruju minal Yaman. Jadi Ya'juj Ma'juj, ada so lagi, kita tak habis lagi. Jadi Ya'juj Ma'juj ni dia akan, bilanya dia akan mapuh atau dia akan habisnya, mati dia bersemang. Dan Ya'juj Ma'juj ni dia Tuhan sebut dalam Quran tu kan. Lepas tu pula bahawa Ya'juj Ma'juj ni banyak fasad fil ard. Nah, Tuhan sebut qalu ya dal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj merusakkan di muka bumi. Jadi hok masuk dah ni dah. Hok masuk dah ni, saya mohonlah setiap orang ni pakat chair dah. Pakat chair dan pakat chair banyak. Lepas tu kalau ada soalan nak tanya, maka sila tulis. Kita nak kecek hak ni boleh setengah je kok. Kama dia kita nak buat ada lepo ni soal deh, anda tanya kami jawab lah. Kita berkongsi
Jadi tanya kita berkongsi lah. Tak semestinya nak tanya hak hukum fiqah. Tapi untuk kita nak meningkatkan ibadat kita, untuk kita nak buatlah mana dah. Ha, keluarga kita pakat mari bicara, pakat mari tukar muzakarah. Kita pakat muzakarah insya-Allah. Jadi Ya'juj Ma'juj ni dia akan keluar selepas daripada Dajjal. Selepas daripada nuzul Nabi Isa alaihi salam. Selepas daripada turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dia barulah dia terubik. Jadi ada sebutlah hadis yang panjang lebar kita baca dah dulu. Dia tak perah Ya'juj Ma'juj ni tak perah dengan Nabi Isa. Tapi ia tubik jadi satu tanda yang tanda kiamat asyratus sa'al kubra. Baru ni manusia ni ada yang duduk fikir ke, boleh jadi dia kata ada orang duduk dalam alam tanah panggil alam bawah. Kerana banyak ke duk temung duk jumpa kesel-kesel bana-bana bawah tanah ni. Contohnya di negara Turki contohnya ada bana bawah tanah. Ada dengan bilik tidur, ada dengan gapo dalam bukit. Turun dalam tanah tu lapis-lapis. Hak temung hak dulu-dulu. Sebab tu benda ni orang panggil yang jelasnya bahawa Ya'juj Ma'juj ni dia duduk dalam tanah, dia duduk bawah tanah, dalam tanah nak kira gak. Duduk satu alam di bawah tanah. Nah. Dan dulunya dia pernah tubik, orang panggil pernah tubik. Duk merosakkan di satu tempat. Nah, yang ketika apabila Zulqarnain disapa di situ hak tu hasbuk hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihim man qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga Zulqarnain disapa satu tempat hak ape-ape tak reti tak faham dah orang panggil. Nah, dan mereka tu suruh buat. Nah, fa hal naj alulaka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Suruh tembok. Tak sewi Ya'juj Ma'juj boleh tu baik. Jadi maknanya buat Ya'juj Ma'juj ni makhluk dah duduk dalam tanah. Duduk di dalam tanah menggogok. Dia ditutup dengan sadain dah, dengan sad iaitu dengan tembok. Getok. Sehingga dia tak boleh tubik situ, ditutup oleh Zulqarnain. Itu maknanya duduk makhluk duduk bawah tanah. Dah. Tak ada pelak gapo, tak ada pelak kita duk fikir pelak ya orang panggil. Kita tengok. Orang duk temung ke dah. Bana-bana wala tanah tu ke banyak ke. Dah pelak-pelak tu banyak. Ajaib dunia, pelak-pelak dunia ni banyak lagi. Kita ni tu hawi ilmu sikit, tu hasbuk. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada kamu ilmu illa qalila, melaka sikit saja. Nah, sebab tu ya banyak lagi dia panggil. Benda-benda Tuhan tidak buka rahsia dah bagi manusia tu tahu. Dulu banyak ke benda-benda yang manusia duk kira kata patak laut hok dalai sekali tak ada ikan tak ada apa, dan apabila turun hatta Allah tu masuk apa ada patulah juga. Sebab tu dia memang itu Tuhan Maha berkuasa kan, Tuhan Maha berkuasa dah dah klik Tuhan saya apa. Jadi Ya'juj Ma'juj ni bila dia habisnya dah, dia habisnya bila Ya'juj Ma'juj ni dia habisnya, iaitu dia keluar tu baik mari ni ada sebutnya, iaitu sejarah dia nya tak banyak sangat. Dia tubik mari tu sepa kata tubik mari nak habis dahlah deh. Dan dia duduk satu alam hok tubik habis lalu dah.
Tak ada kata tinggal saki baki, tinggal kuturune ko, tinggal tak ada, tak ada. Jadi seolah atau sepatu tu hendak berhabis dah makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni. Deh, belum pada kiamat habis semua dah, tinggal manusia jelah. Tinggal manusia. Pas tu hak akhir sekalinya waktu hasbu annasa wa annasat wa annasaah atitla rabb fiha wa anna Allah yab'ath man fil kubur. Maka hak akhir sekalinya iaitu manusia jelah. Habis akhir sekalinya iaitu manusia. Lah habis manusia tak habis dah. Tak ada dah selepas dah tu. Jadi Tuhan habiskan matikan manusia tu akhir sekali dah. Nah. Lepas tu seolah kata ada gapo semua dapatul ab. Nak teruk le bumi putus baik. Semua habis. Tak ada. Tak ada tinggal dah. Nah, hanya tinggal manusia akhir sekali pula. Manusia berimej saat ini, tak tinggal, mati habis juga sebelum ada tu. Lepas pada tu, tinggal asyrarun nas. Tinggal hak jahat-jahat saja. Maka pada ketika itulah, bau kemat tu berlaku. Leh, tak ada dengar suara bayar, tak ada gapa dah. Sebab tu, hak ini dia kata, nah, ada sebut dalam hadis hak panjang kita sebut sebahagian padanya. Fabainama huwa kadhalik. Maka tengah-tengah Nabi Isa duduk dalam suasana apa ni, ketika suasana Nabi Isa saat itu dah. Jadi pada ketika itunya idza awhallah, ketika Tuhan wahyukan ila Isa kepada Nabi Isa, ini qad akhrajtu ibadan lila yadani li ahadin bikitalihim. Nah. Jadi sesungguhnya aku keluarkan hamba-hamba aku la yadani li ahadin bikitalihim. Oh, yang tidak kalah oleh seorang pun dengan memerangan mereka itu. Faharriz ibadi ila tur. Maka Tuhan suruh Nabi Isa ajak hamba-hamba yang soleh tu pergi ambil orang panggil duduk di Bukit Tur dulu, di Mesir tu. Bukit Tur. Dan wa ya'fullah pada ketika tu Ya'juj tubiknya. Dan Tuhan suruh wahyu kepada Nabi Isa, suruh bawa orang beriman tu duduk lepas belah dulu. Kerana makhluk akhir sekali dia tubik habis terik. Dah, pakai habis dia. Habis tak tinggal sorang dah. Ya'juj Ma'juj ni wa ya'fullah. Maka Tuhan bagi Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj wa hum min kulli hadabin yang silun. Dan mereka itu tubik turun dari tempat-tempat tinggi, turun. Dah, banyak mana mereka itu yang kata fa yamurru awailuhum. Awailuhum, maka lalu awal mereka itu ala buhayratin tabariyah, lalu di atas tasik tabariyah. Dah fayashrabuna ma fiha, tabariyah ni dekat fastain. Dah, maka mereka itu minum air yang ada padanya. Wa yamurru akhiruhum, maka lalu Ya'juj Ma'juj hak sebelah, hak lek belakang lelaki, hak lek hujung sekali. Fayaquluna, maka mereka berkata laqad kana bihi bihadhihi marratan ma, sesungguhnya di tempat ni dulu ni ada air. Makna kata air itu dah habis air. Tu nak oyak tu banyaknya. Oi banyak, kalau kita kira kau banyak mana tahulah. Leh, apa juta tubik wallahu alam. Jadi tubiknya sekaligus seterik ya tubik tadi. Pada ketika wa yuhsar nabiyullah Isa wa ashabu, dan dikepungkan Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya, hatta yakuna ra'su thawri, sehingga adalah kepala lemu li ahadihim, bagi salah seorang di antara mereka itu khairam min mi'ati dinar, lebih baik daripada 100 dinar li ahadikumul yaum,
bagi salah seorang kamu di hari ini. Makna kata, pada hari itu duit tak ada harga kerana Ya'juj, Ma'juj, tubik, kepung. Nah, tak ada orang nak buat lana lah. Tak ada perepa kali Ma'juj. Tak ada perepa tapi fayar gobul Nabi Allah Isa. Maka berdoa oleh Nabi Nabi Isa wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya. Doa tu hasa ya. Doa tu hasa. Dan maknanya Nabi Isa ni tak ada perepa. Tak ada kata supaya Dajjal. Dajjal pun Nabi Isa pergi bunuh Dajjal. Dah. Dia bunuh Dajjal. Hak ni lepas pada Dajjal dah. Lepas pada Dajjal dah. Bila Nabi Isa saat ni tu berdoa. Fayursilullahu alaihin narafah. Maka Tuhan kirimkan. Nah. Di atas mereka itu. Tuhan hatakan di atas mereka itu. Nah. An-narafah fi riqabihim. Ulak. Turun di tekok. Ulak turun tekok. Nah. Ya orang panggil nyakit ni. Dia turun di tekok ni. Ya turun di pok. Nah. Supaya nyakit kawit. COVID-19. Orang dah takut sekali takut turun duduk ditekok, lepas tu turun di pot. Dia turun di pot ni ya beranak lerah panggil. Ya cerah saat ni tu, ya halus, ya tak nampak. Lepas tu ya beranak tu jadi juta-juta, ya kemai cepat. Dah menyakit saat ni tu. Nah, juta-juta saat ni tu jadi makai pot, makai paru-paru. Benar-benar ginilah Tuhan Maha Berkuasa. Walaupun terlalu kecil, tak nampak sekalipun, bila gejak situ jadi penyakit, jadi kumeh, maka beranak kumeh ni beranak tubik. Sepengulak tu lah. Kita nampak ulak ke. Dan hak ni pun, penyakit ni, akhir sekalinya, kena ditekok. Kamu dia, lepas kena hak ni tu lah. Dan, tu kumeh tu makan. Dan, tu. Maka, pada ketika tu, tu dia kata, fayusbihuna farsaka mauti nafsin wahidah. Maka jadilah semua Ya'juj Ma'juj saat itu tak kurban, terkurban. Maknanya mapuh bis. Nah mati ka mauti nafsin wahidah. Mati sekaligus. Supaya ngau orang mati. Dah. Bila mati saat ni kok? Thumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Kama dia turunlah Nabi Isa dan sahabatnya ilal ard, baru turun tubik daripada bukit Tur, baru mari. Nah, turun mari tengok, fala yajiduna fil ard, maka tidak dapat di bumi itu mau di asybrin satu jeka illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum. Mereka penuh dengan bangkai-bangkai mereka dan busuk. Nah, kumoh Allah banyak apa juta mati dah penting penuh cik lepas tak ada orang buat anak fayargabu Nabiullah Isa. Maka Nabi Isa pun doa lagi wa sahabuhu dan sahabat-sahabatnya ila Allah doa Tuhan pula fayursilullahu tayran, maka Tuhan hatta burung ke a'nakil bukti supaya dengan tekok-tekok utah burung besar fatah miluhum maka nah burung tu pun ambil fatat rohuhum maka gicapok tahap haitsu sya Allah di mana Tuhan nak kita tahap mana tahap situ thumma yursilullah lepas itu pula Tuhan hatta pula turunkan mataran hujan nah la yakunnu minhu baytu madar wala wabar, maka Tuhan turunkan hujan sehingga bersihlah bumi dari rumah tanah dan rumah tanah liat masmi mahgapuan itu jadi bersih. Fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalaqah, maka menyucikan bumi saat itu hingga menjadi tinggalnya nak kazalakah nak yaitu bersih seperti kaca, maknanya cuci bersih sungguh ada
Itulah di antaranya. Dan siapa-siapa ada soalan itu sila tulislah. Sila tulis. Dah. Itulah di antaranya. Lepas tu yang keempat ni, dan nanti kita nak baca Malaysia pula lah, itu alamat keempat ni, timbu dabatul ard orang bangi menata bumi. Dah nanti Malaysia lah, kalau tak uzur ke apa kok. Dah, iaitu akan timbunya alamat yang keempat ni, iaitu khuruj dabatul ard, tubik menata bumi. Nah, oleh itu fuk-fuk kita semua ni insyaAllah pakat cek. Nah, nanti saya nak tengok lah ada soalan, ada apa semua kok. Ni tak lama dah kita ni. Nah, nak raya ni tak lama. Tepat. Dah 10. Tepat apa tu tengok anak bulan. Masa gitulah. Dah tu. Tak hanya hari. Dah kita nak raya pula. Raya tahun ni tu duk nampak. Sepang anak. Nak semaya raya tu nampak tak boleh kidah tu. Dah. Takut timbul kluster ke apa tu lah. Assalamualaikum baban yu baru tam nganti kota mo kota Allah ai babo le fan babo le pe fan pe tuk kon mi sukapap rang kai ti kai rai mai chip mai kai mai puai hang klai jak ruk pai tang tang doi amin insyaallah. Le semoga fo kita nak doa banyak lah ni nak covid ni merebak banyak. Kalau kita kira terluar biasa ni berat lah, berat. Le 100 lebih. Lepas tu pula saya lagi di apa ni hospital apa semua ni tu banyak payaban apa semua bakat duk rung payaban sanam. Dah tempat-tempat anamai apa tak ada banyak duk kono orang okay, banyak dah. Panggil loan dah maknanya lipoh. Jadi susahlah. Kira kok dah kata-kata apa tak cukup. Itulah. Maka kita kena doa banyak. Dah ya tak ada cara dah caranya untuk nak selamatkan daripada penyakit COVID ni. Dah iaitu kena banyak doa, kena banyak taubah ila Allah. Sebab tu saya sebut zahral fasadu fil barri wal bahr. Timu fasad bima kasabat aidin nas, timu fasad di darat dari laut dengan sebab dilakukan atau sebab dibuat oleh manusia itu sendiri. Dah manusia dah buat sendiri bima kasabat aidin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu. Tuhan nak merasakan apa yang mereka buat deh, buat dosa, buat apa saat itu la'allahum yahzarun, supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali pada Allah. Situ ialah deh. Samuk prakan cacin tengok ni. Assalamualaikum tun keluar dan dai mai sema mai kibat ente pai kai dai kamrai mak tun keluar dang ledai mai sema mai kibat eng tai pai kai dai kamrai mak ni ya tak ada masalah poh ni dah kita beli murah patu kita beli jual mahal kerana rego yang sungguhlah tu dah ya rego ni ya nilai banyak. Kadang-kadang rego dengan sebab bagai tu payah, kadang-kadang dengan sebab tutup orang minta tutup banyak dah kadang-kadang ya ada gapo dah kita ambil ya rego ya bang bila rego ya tak apa itu tak tipu gapo. Deh, kau dia, kau kamera dia banyak saat ni tu. Awak ada buat kapal ni saya tak tahu, kau pisepo tu deh. Hanya siapa ratus ribu, wallahualam. Tu tak ada kapal lah. Nak sik orang masing-masing. InsyaAllah, ufak kita dapat cerah, insyaAllah. Dan no, cacin tak no deh. Itu Islam kaitun keluar dan, dah main. Dia tak ada gapo, pohon kayu ni cuci bersih, dia tak ada. Dah boleh kita jualnya. Ya pohon pisang, pohon pisang. Boleh kita jual. Dah kamrai banyak sana itu kan rego ialah tu kadang-kadang benda tu payah bagi. Maka kita jual tak ada apa. Dah. Molek boleh jual, tak salah gapo. Oh ni yang kelaban mai dai, tu akrang bin tuk leun mai mi bin. Mi bin mai kilang. Dah. Duk mana Ibrahim Yanya ni?
Tadi kata duduk di mana tu tak boleh klik lagi dah. InsyaAllah semoga tu we selamat lah deh. Ya cuan babo makin kau tiban deh lan itu tak boleh gimana lagi lan ini deh, karena kita duduk jaga juga. Jaga takut nyakit COVID ni. Deh. Tak leh buat sedak ano gak lan ini. Karena banyak dah merebok. Pas merebok ni ya dua perkara lah. Pertamanya kalau kena saat ni tu ya mari deh kluster ke apa pas pula di rumah kita, anak kita ke apa, bini kita ya disusah bih. Deh belalah kita sobar sikitlah. Kita sobar sebab tu Nabi sebut fayam kusu fi baladi. Maka dia duduk di kampung dia sabiran muhtasiban, sabar apa tu niat supaya tidak kena penyakit atau dia tak bawa penyakit pada orang. Tak apa. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia yakin kata tak kena melaka apa hak Tuhan nak we kena. Dah karena kita lan ini dia susah ke bila kena pak ni tu susah, susah habis. Susahlah gitulah. Nah. Bagaimana rupa Ya'juj Ma'juj dia apa ada sebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saat ni tu hanya sebut Ya'juj Ma'juj saja. Tak ada sebut tentang masalah rupa dia tak tahu. Tapi kalau kita kira kat dia jenis manusia juga nampak ni. Kalau kita faham daripada ayat Al-Quran hak tu sebut saat ni tu maknanya pesan manusia juga jenis jenis manusia juga. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mufsidun saat itu is jamak muzakkar salim kau panggil. Jenis berakah, jenis manusia lu kira kok. Jadi benda tu Allah a'lam. Ya ada. Makni kita di antara benda-benda hak Tuhan. Tuhan nak kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahulah hakikatnya sebenarnya. Kita tak tahu tarat tu ya kita tahunya. Dan kita wajib berimej tarat tu. Muka tu hasbuk oleh Quran. Dan rupa dia Allah alam setara mana tu. Dan kita sendiri pun tak secupak. Dajjal, Ya'juj, Ma'juj tak usah kita. Sebab tu kita berdoa. Kan? Lepas dah tahiyat ke Allahumma inna. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam. Ya Allah aku minta jauh dengan engkau pada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya dan daripada fitnah hidup wal mamat dan fitnah mati. Wa min syarril masihid dajjal dan daripada masih dajjal. Tu kita nak minta jauh. Salam ustaz, nak tanya ai mani suami yang keluar pada faraid isteri kemudian daripada mani apa hukum? Jadi air mani yang keluar daripada faraid isteri selepas daripada jimu, lepas tu lepas dah mani, menyebabkan isteri kena mani semula. Dah, hukumnya lah tu. Saya tengok dah jawab pihak ulama mengatakan bahawa air mani itu tubik lepas daripada tu. Kok? Maka kena mani semula dah, kena mani semula. Dah, itulah sahaja. Sebab tu orang tina nak kena, uya sejak molek. Deh, sejak molek pasuh molek ya lama sikit tak apa. Ya lama sikit tu tak apa insya-Allah. Deh, ya tak tubik dahlah. Ya kering molek sejak molek maka mandilah. Bila mandi tak tubik lepas dah tu tak apa. Bila duk tubik menilih lagi maka pada ketika tu lepas dah mandi dah wajib kita kena mandi semula. Dan supaya tu juga orang jatuh, supaya tu juga. Deh. Sudah mandi siap saat itu tubik. tubik stoko pula pre. Anda putih tubik stoko pula maka pada ketika tu supa juga kena mandi semula juga kalau orang yatim pun kenapa? Kerana supa kita kecing lah. Dah bila kita kecing saat ni tu dah kecing tak sup. Kita kecing siap dah kita basuh siap dah ambil wuduk pun siap. Dok star sudah ambil wuduk tubik pula cerek kena ambil wuduk semula. Dah sebab tu saya dah tengok pendapat ulama dah hukum saat ni tu bahawa kena mani semula dah. Wang ko tamai keng leo rau beng nea dai bun mai dah. Daging ngeko saat ni tu kita tak gula. Apa tu pula kita tak ada
kita tak gula. Neh. Kita bagi daging mentah boleh pahala dak? Boleh pahala semata dah. Dan kita wi ni ya boleh pahala semata dah. Nah, kita wi makan kore, wi daging kore ke. Nah. Boleh pahala semata. Neh. Ya tak kira apa dah bila kita wi saat ni juga wi barang kore ni ke. Ada seorang tanya ayul amal afdal ya Rasulullah. Apakah amal yang lebih afdal Rasulullah? Qala an tudkhila fi qalbi akhikal mu'min surura. Bahawa kamu masukkan dalam hati saudara kamu beriman itu wi dia gembira suka au an taqdi anhu dayna. Atau kamu bayar hutang dia au tut'imahu khubza atau kamu wi bakar roti makna wi makan kore. Tak ada sebutlah hadis ke wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kita wi makan, kita wi makan, kita wi daging, wi apa boleh pahala semata dah tu tu wak makan. Tapi orang ngekoh ni ya tak supa gerbe gerbe disunatkan kita wi daging metah leh kepada wa yut'imu jiran ahli dah as-sulus dah atau yut'imu kepada yawi makan pada ahli dia as-sulus sepertiga tu kalau lalu apa yut'imu ahla baitihi as-sulus wi kepada keluarga sak ni sepertiga wa yut'imu fuqara'a jiranihi as-sulus dan wi pada orang fakir miskin tu suluh wa tasaddaq ala su'al bis-sulus dan wi satu pertiga juga di atas orang mitok tapi waktu tu ada kegerbe. Tapi kalau akikah ni disunatkan, saya nak ya, iaitu pertamanya sunat kita semelih hari ketujuh. Nah, kalau tidak, 14-21. Nah, lepas dah semelih saat ni pula, kita cukur. Lepas tu pula disunatkan kita ambil kalau ada tuk bidai kok. Dulu kan Al-Qabilah, kita fikir sebut Qabilah ni tuk bidai. Maknanya kita ambil kaki depan tu pergi dia. Nah. Lepas tu pula kita sunat tafa'ulan maknanya kita tafa'ulnya nak we anak kita semoga Allah Taala selamat daripada patah-patah serpe tu kita kerak di tengah-tengah jangan takir di tengah-tengah tulen eh itu di tengah-tengah lepas tu disunatkan pula nah kalau kita waksu kita gula we cenderung kepada manis sikit lepas tu pula disunatkan kita bubuh dah dah lepas tik lekah kita bagi jiran kita tepi rumah. Nah, alah tu. Nak panggil yang makan rumah pun tak apa, semua hal itu boleh berlaku. Nah, tapi we makan daging saat itu. We daging saja tu khilaful aula lah boleh pahala sepatullah karena asalnya ya kena wak makan we kok. Dah tu ngaji daging daging tu. Nah. Papa yak tamwa Imam Mahdi okton nai oh. Dah. Imam Mahdi saat itu dia akan keluar sebelum daripada Nabi Isa turun lagi. Kerana dia ni bukan masuk le asyratus sa'ah kubra. Dia bukan masuk pada tanda-tanda kiamat hafsah tau. Nah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut ke tak apa ni tetap masalah. Tak mula-mulanya tak, iaitu akan apa ni berlaku dia panggil dah takunun nubuwah adalah hadis ke adalah masa Nabi minkum masya Allah adalah masa Nabi saat itu di antara kamu saat itu apa tu hendak antaku thumma yarfa'uha Allah idza sya'a yarfa'aha maka tu hakak masa ke Nabi ya saat itu apabila Tuhan nak kat thumma takunu mulkan azzam kemudian lepas datuh tu masa raja yang berlaku banyak kasar deh zalim deh pada ketika tu fayakun masyaallah antakun maka Tuhan maka adalah mulkan azzam itu apa Tuhan nak ada thumma yarfa'aha kemudian Tuhan katlah sya idza sya' yarfa'aha lah thumma takunu mulkan jabriyan kemudian jadi raja hak paksa ni pula pemerintah yang paksa fatakun masyaallah antakun orang kata lepas ni thumma yarfa'u Allah idza syar idza syarafaha
thumma takunu ni khilafatan ala minhajun nubuwah. Maka adalah akhir sekalinya khilafah. Khilafah ni khalifah ala minhajun nubuwah, di atas minhaj cara nah nabi. Maka hari inilah kemungkinan besar pada ketika Imam Mahdi tubiklah, dan sebelum daripada Nabi Isa alaihi salam lagi. Deh. Tu. Nai Islam ham sampat kap ma te hen kun Islam nai Turki. Kau kluk kli let len kap ma, yak sap wa mi mai mazhab te anuyat sampat kap ma dai. Hanying sat itu yaitu deh. Adia dalam mazhab lain sat itu mazhab Hanafi tak apa dia. Deh. Tu dia tak apa. Deh. Dalam mazhab Hanafi tepuh tak apa. Ya tepuh tak apa. Nah. Tapi kalau jilat sat ni dia boleh dia dia orang panggil dia babi ni, sebab babi, babi ni. Dia haram makan panggil. Dalam mazhab Syafi'i kita najis mughalladhah. Dia najis mughalladhah juga, tapi ia tak kena basuh 7 kali. Dalam mazhab Maliki karena babi saat itu dah ia haram makan. Duduk situ. Haram kita nak makan tak boleh ke? Nah, tapi mazhab Syafi'i tak boleh ke atas anjing. Anjing saat itu ada sebutlah hadis ke idza walagha al-kalbu ina'a hadikum, apabila anjing jilat bekah janu nah salah seorang daripada kamu, fal yaghsilu sab'a marrat, kena basuh 7 kali, ihdahunna bit turab, salah satu dengan tanah. Nah, dalam mazhab Hanafi hanya ini tak apa. Nah, tak apa kulit ke apa semuanya tak apa begal tu. Jilat tu boleh kan, kena basuh juga kan. Nak puasa hari Arafah mengikut bila koroniwan maimun kan kap Mekah. Eh, nak puasa hari Arafah hari ke apa? Kalau tak suka Mekah, hari 9 yang mutasek. Dah kerana hadis kurai, orang panggil, ya kira, ya kira matlak, ya kira tepat naik. Dah, hadis Abdullah bin Abbas. Dah hadis kurai, dia mari daripada Syam. Dia royak terima sana nampak dah. Lepas tu Abdullah bin Abbas Madinah nampak esok tu. Lepas tu hari satu. Lepas tu orang sahabat di Madinah nak turut tak cukup. Kan nak turut dengan Muawiyah. Tak, dia kata Nabi suruh. Dah kira suku-suku. Sebab tu hadis je lah. Sebab tu kita turut poso hari 9. Kalau lah Saudi tu pergi poso sebelum daripada tu, atau lepas pada tu, kita tidak dikira ke kata kita puasa hari raya dak. Deh, kenapa? Kerana kira matlah hari 9. Deh, tak ada masalah ke apa benda ni. Benda je lah. Kita kata kita nak kira hari Arafah, hari Saudi. Contohnya kalau orang Amerika kan, dia tekah 12 J. Bila tekah 12 J, siapa jual Amerika, tekah 12 J, masuk hari lain dah. Saudi ni raya dah. Ya baru. Hari 9 lagi. Sebab tu nak kira matlak. Ya nak kira turut Saudi. Tak boleh kena kira matlak. Eh. Kira matlak. Kira tepat naik matahari. Suku-suku. Jai suku-suku. Itu hak muktamad. Dalam mazhab. Eh. Tak kira fatwa Saudi sendiri. Hak mana pun sebab tu. Eh. Tu. Minta fatwa kita tu dah. Minta cek lagi dah. Tamna satana suk tamngan covid neuai mak babo tae fang banyai khong babo pracham. Alhamdulillah. Ya tak apa insyaallah dah. Semua saat itu boleh pahala. Kita kerja tu boleh pahala, boleh ruwi, boleh pahala. Dah kerja saat itu kerja ruwi kita, patu pula Tuhan juga wi pahala dengan syarat kita niat molek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu dengan niat. Lepas tu kita kerja saat itu untuk tolong orang, tu hasbu wa ta'awanu alal birri wat taqwa.
Lepas tu pula kita fubak orang. Okay? Kan Nabi suruh tadawu, Nabi kata. Suruh fubak. Maka kita ke fubak orang. Okay? Lepas tu pula kita saat ni tu manfaat, wak manfaat. Nabi SAW sabda khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu tu lah orang banyak memberi manfaat pada orang. Maka kita memberi manfaat pada orang. Pada ketika tu tak apa dah tu. Boleh dah, tak apa. Nah, pahala boleh. Letih kita berpahal lah. Letih lah ni tu. Letih. Nah, punah je panggil orang yang boleh bawah ni. Kau payah bang bomo. Letih nak. Ni mau letak nampak letih juga. Tapi orang panggil. Bawah ni orang buat kerja sungguhnya. Dah kena duduk di ruang payah bang senam. Kadang klik lama, klik gapo. Lepas tu pula takut lekat, takut gapo lagi. InsyaAllah niat molek. InsyaAllah maka boleh pahala. InsyaAllah. Dah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tidak sia-siakan pahala orang balas kepada orang-orang yang buat baik. Tu di antaranya kita ihsan, kita buat baik dah tu. Salam Abah Cap Fang Mak, kau cai dia, alhamdulillah. Bapa ka qada la mat bila nai dai bang, ru tong nai waktu tau nan. Qada ni asalnya iaitu kita kena qada apabila kita tinggal semaya, kena qada lalu. Nabi SAW sabda, man nama an salah, siapa tidur tak jaga semaya, au nasiha atau terlupa, fal yaqdiha, maka anlah qadanya idza dzakaraha, apabila dia ingat. Bila dia ingat, dia qada. Bila dia ingat, maknanya boleh qada bila-bila. Dan wajib kita kena segera qada. Nah, malaikat qada hak kerana uzur. Qada hak kerana uzur tak apa. Lama kita apa. Kalau tak ada uzur pun hak ni tu kena qada lalu tidur ke apa semua. Dan sakit pun hak saat ni. Apabila kita sembuh. Apabila kita gagah, maka wajib kita nak qada. Lepas tu qada ni, cara malaikat sekalinya iaitu, sebelum daripada nak mahir zuhur, kita qada. Sebelum asar kita qada, kalau hak lama-lama belum ghorib kita qada, sebelum isya kita qada, belum subuh kita qada. Itulah caranya. Eh. Assalamualaikum, apa puasa 9 Zulhijjah 3 hari kena puasa. Puasa ini iaitu puasa hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an siyami Arafah. Sahabat tanya tentang puasa Arafah. Qala, Nabi kata ahsib ahtasibu ala Allah. Aku harap dia tahu ya, annahu yukaffiru sanata allati qabla. Nah, bahawa dia dapat kifarat dosa yang telah lepas, was sanata allati ba'da, dan puasa lepas daripada hari Arafah tu. Nah, apa tahang dosa hak tahang hak sebelum dan dosa hak tahang hak lepas. Tu dua tahang. Tu yang kau dosa dengan sebab kita puasa hari Arafah. Maka kita nak puasa apa hari? Puasa sehari hari 9 tu jelah. Nak puasa banyak hari itu molek digalakkan kerana Tuhan sebut wal fajri wal layalin ashrun wasyafi wal watr. Nah, Tuhan sebut wal fajr demi fajar. Nah, wal layalin ash dah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 2 3 4 sampai 10 ada kelebihan banyak digalak supaya kita buat amal ibadah, supaya kita sedekah, supaya kita banyak baca Quran, banyak zikir dan kita puasa digalakkan. Nah, kalau boleh puasanya hari itu molek. Kalau puasa hari 9 saja, maka itu adalah molek. Nah, karena itulah asalnya hari 9 itu. Nah, itulah saja. Ini Kak Amoh kedah dah berkhabar. Salam apa mikun neng kau mai cerawa COVID micing kun web ni cepet kun prapet nai. Ada gap saya penyakit COVID ni tak ada. Hei, ini saya nak oyak dah. Kalau tak ada langsung ni tak ada orang okay, duk pocok buat vaksin siapa ribu-ribu juta. Nah. Nah. Orang okay, dunia nak 8000 juta. Nak kena buat vaksin berlaku. Nah, kalau tak ada itu duk gila patah kata ya ada tu ada tapi orang okay, panggil orang okay, lain tu lek tu boleh ada juga. Ada pun prayuk tu ya ada efek biasa ya benda tu lah. Tapi nyakit tu ada tak ada agak pun. Kalau tak bahu hanya orang yang meroyak tak bahu. Tak bahu tu ya dah tu nyakit. Lepas tu rompot mati tu dah ada tu dah. Lepas tu pula kut negeri lain lagi tu. Bakal dah tidur sebing. Nah cuma orang panggil dia tak kena dia wasa gitu. Dia tak kena dia wasa sepengah tak ada situ.
Dia kena tu baru tahu je. Dia kena tu baru takut je. Nah. Ya ada lah. Tapi orang panggil. Kalau tak ada langsung. Tak ada dia nak pergi lockdown. Lockdown buat apa? Kadang apa tu rugi banyak mana ekonomi. 4,000. Operat. Ni supaya lah jalan ni. Kita tak boleh jalan. Takut dan ni nak. Sehari-sehari ni. Saya takut sana. Orang nak jual kotor. Apa juta. Pah. Pakat putih habis. Lepas tu. Peratus juta. Sebulan-bulan rugi. Dah. Orang nyanyi ke orang apa semua. Orang kacau nak putih buat apa. Dah. Lepas tu nak buat. Rung payaban senam. Nak uih boleh. Dan motor puprayuk. Ya nyak ada benda tu. Dah. Ya kena ada semata benda tu. Dah. Orang laku-laku. Okay? Tapi orang panggil nak pergi kata. Tak ada. Tak ada. Nyakit tak ada tu. Tak boleh hadir. Ya ada semata. Dah. Tu dah wayak. Atau tak, ya penyakit ni tak bau. Tak bau je. Kalau tak bau. Nah. Lepas tu dah terlompat. Turun paru-paru ni berat dah. Situlah. Kalau tak ada pure gila nak buat boxing. Banyak-banyak sangat. Tapi. Nah. Main ni tu ada. Sakut bak politik. Kadang-kadang. Lepas tu pula. Orang pun perayuk dah. Ya boleh jadi belakang lah. Waktu tu. Kanak lau lamat yu ki cincuk tuk bun jadah lamat soh mai deh tengah-tengah kita duduk semaya saat ni tu cincuk jatuh di atas jadah, jatuh tak jadah tak apa, yang jatuh tak kita, jatuh di atas kita tak boleh, jatuh tak jadah tak apa. Lepas tu pia kita sujud kena mengelak jauh daripada tempat yang jatuh saat ni, yang ini kena lah pia kita rokok atau sujud, yang ini jijak-jijak najih bila kena baju kain kita, maka pada ketika tu batas semaya kita kerana kita lekat najis dia panggil. Dan sebab syarat nak sah semaya saat itu dah kena cuci pada najis. Sarawak hadir, terima kasih. Anggota wuduk yang wajib tak boleh kena air, nak buat macam mana? Kalau anggota wuduk kau tak boleh kena air, ada sebut lah hadis Sina Ali karamallahu wajhah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala famsahu 'alaiha, sapuh air letak tu saja. Sapuh air letak tu. Dah. Orang panggil ada jabirah, ada baruk kena tulai, kena patah sebagainya, maka sapu lek tatu lah. Tak kata ya. Sapu lek tatu tu kalau baruk saat ni bawah tu najis ma, maka dalam mazhab Syafi'i kena semayat yang ada 90 atau qadha lah. Kalau cuci dah tak apa. Tapi dalam mazhab Maliki tak ada kena qadha semula, dah dah. Semayat terus. Maka sudah-sudahlah. Ha, itulah saja. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. La Tuhan tak ada tutup mereka ada ledah luah terbang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tuhan tak ada jadi sepek dalam agama. Tak apa. Dah buat apa hak boleh buat. Dah tepat lagi tak fiqh. Tetap masalah al-mas 'ala al-jabirah, sapu di atas jabirah. Sapu sapu dengan air lah. Kuntipen ba ton ayu 18 leo ma hai ton ayu 20 leo cha tong chut lamat yang nai leo ta chut mai wa cha mi kifarat lamat ara. Okay, gila ni tak ada taklif syarat nak sah semaya, nak wajib semaya, kena akal, kena akal balik bang. Dah patu okay, gila ni tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda rufi'a al qalamu an thalas, dia tidak dikira salah. Maknanya diakatkan kolam daripada tiga orang. Ani naib pada orang tidur hatta yastaiqiha, hingga dia dijaga. Nah, wa anil majnun, daripada orang gila hatta yufiq, daripada hingga dia sedar, dia kabar, dia sembuh daripada gila, dia kabar. Wa anis sabi hatta yahtalim, daripada budak sehingga dia balik. Nah, tiga orang ni orang gila tak nak qadha apa dia. Nah, kena qadha sebelum ada tu. Tekah dia tak gila. Masa dia gila 2 tahun tak kena qadha apa. Nah, tak kena qadha apa sekarang. Kan keng nukrung hua cuk. Tak. Ni nak. Kap nuk kau dai mai. Tangkan terung nai. Tewah burung. Tewah burung saat ni tu. Kena tengok. Kalau saja-saja tewah. Untuk nak dengar suara saja. Tak ada main. Taruh duit, tak ada turun duit, tak ada turun apa, saja-saja nak tewas saja, tak apa itu, nak dengar suara burung tu boleh ke, harus ke kita pegang burung untuk nak dengar suara, dengar apa tu boleh. Nah, tapi kalaulah kita tewas, nah, kita tewas burung saat itu, tewas suara,
bayar duit nanti untuk siapa hak benar tu akan boleh semua itu, maka itu orang panggil judi. Judi dah bila judi ke turun taruh judi saat itu, maka Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, sesungguhnya al khamru agak wal maisir judi wal ansab berala nah wal azlam dan nengok rijsun minam lisyaitan, itu benda cuma kerja-kerja syaitan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun, kena jauhkanlah. Dah tak boleh kita nak giduk duk kacau apa dak tu duk kita wah burung untuk nak boleh tu boleh dah, maka turun duit ke apa semak, maka itu judi ke panggil pakat turun duit judi ke panggil. Salam ustaz, kau tham noi ime mahdi le dajjal krai ok makon le dajjal wa le yakjud makjud le anai ok kon le. Mula-mula sekalinya Imam Mahdi ni orang tidak dikira pada Asyratus Sa'al Kubrah. Dia bukan di antara alamat-alamat kiamat hak sadak lah. Dia sebelum daripada tu. Dia sebelum daripada tu. Dia ni orang dikira kata nah thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Hak Nabi sebut. Kama dia adalah pemerintah ngikut minhajin nubuwah cara Nabi saat ni. Itu Imam Mahdi lah. Nah, yang akhirnya pemerintah sebelum ada Nabi Isa. Dan apabila Dajjal turun saat ini, Nabi Isa baru turun lepas Dajjal. Lepas Dajjal Ya'juj Ma'juj. Lepas Ya'juj Ma'juj saat itu pula. Nah. Lepas Ya'juj Ma'juj, iaitu Tulu Syams, naik matahari sebelah jatuh. Lepas itu Khurujud Dabbah Tubik Nata Tubik Dukhan Asak. Lepas tu salah tu khusuf tiga kali gepok. Nah, yang tu, lepas tu pula tu bek api pada Yaman. 10 semua. Tidin memi cendut. Nah, Islam kuan su mai mampu. Nah, tanah tak ada cendut. Boleh beli ke tak? Kalau milik orang tu dah, maka boleh kita beli. Ada pohon tu kita wak sanya lah. Wak sanya, wak setara, gapa tulis boleh. Cara nak beli tanah tak ada surat ni, kena buat surat, buat sania. Lepas tu pula kena buat setara dengan orang tu tulis ke apa, buat peta. Nah, panti ke apa siap, atau say nama ke apa semua. Mek payan ke apa semua, boleh beli ada apa. Apa doa arwah tepat orang mati dengan tepat kenduri adakah sama? Doa arwah tepat kenduri tepat orang mati supo ya, doa arwah ni ya baca supo ya deh, itu ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah zawajihi wa dhurriyyati wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa sallim din al-fatihah, baca fatihah, baca qul huwallah, baca qul la um, baca qul a'udzu bin nas, baca fatihah pula, baca allahu la, baca pula alif lam mim, lepas tu ngatik pendek-pendeklah, lepas dah ngatik sat ni gak sudah hak ni kok 40 kok, maka doa-doa tu minta siapa pala Quran kita baca ayat kul huwallah apa semua pada si mati supaya tu ada pohon-pohon dari deh ada pergi ke mana ni deh tu ada people college pokok kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa saya ada satu soalan, bagaimana kita minum air dari gelas yang diminum oleh orang bukan orang agama asing. Kita minum gelah daripada bekah orang asing saat itu tak online lah. Nah. Ya orang kafe ni najis. Nah. Ada sebut ke najis ke? Maka kita nak makan tak boleh. Tu nak pergi makan bekah dia bekah apa. Nah. Tu orang share pelak. Ya tu orang Melayu tak akan babi pergi makan bekah dia. Ha. Neh, ni kena jaga molek lah. Neh, situlah bangi gelah tu dia tak makan sekali, biasa masing-masing lah dia makan. Nak jaga lah. Salam apa tara au nam lama lang tu yang sit leo leo ke tau yang dia ti rau mai lang tara lang ti lang sak neng chom bung nam lama ni je chai dai mai. Neh, kaki saat ni tu tak apa dah, bila kita lambat sikit saat ni tu kita mai basuh sejik bang, mai rumah basuh sejik tak apa.
Dah ya boleh kaki saja. Dah. Kaki ini boleh. Boleh kita basuh lama sikit. Betul kaki sajalah. Saya ingat gitulah. Dah. Salah ke waktu imam abna mayak telum aunam kapu baruh ab. Hai mayak yak tamwa abnam nyanyak nan soh mai. Ya ada bani mayak ni ada al akmal, ada hak soh, ada al akmal, ada ada hak afdal. Ayat 9 tu paling sempurna sekali. Hak paling kurang juga ya bu juga. Pak juga sudah. Juga pala juga apa sepo kita mani. Mani hak paling kurang guru. Sudah tak kata. Hak tu soh dah. Tak ada kena air kapu, air podak, tak ada kena sabun apa. Manilah tu pun soh dah. Dinamakan mani dah. Setara tu ya tu hak paling kurang sekali. Dah bukan kata kena buat lah tu hari ni. Dak juga itu tak apa dah. Mani gua apa semua tu kosong-kosong sudah. Sah dah tak ada pakai air kapur pun apa sah. Tapi sunat tu sunat akan air kapur, air darah semua tu. Salam kota ma borauhan bercakap kurban anai dikuah. Nah, kita nak bercakap dengan gerbai, molek gerbai lagi hari raya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ma amila ibnu Adam tidak beramal anak Adam amalan ahabba ilallah. Satu amalan lebih kasih pada Allah yaumun nahri pada hari raya Idul Adha min iraqati dam daripada semelah fa innahu yu'ta yaumul qiyamah. Sungguhnya datang pada hari kiamat bi Allah fi hawa juludiha wa syariha akan dibawakan semua ni. Sebab tu tak ada amalan lebih afdal daripada kita beri deh kita wi apa ni kita semelah daripada kita sedekah. Sedekah kurang lagi hari itu tak molek. Karena Tuhan nak kita puja dia. Kita puja Tuhan nak walitu kabbirullah tu hasbuk wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani' wal mutir. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Tuhan ismullah budak hari itu. Nah, tu hasbuk li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru smallahi 'alayha li yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tuhan suruh kita semelah juga. Nah. Kama dia Tuhan sebut ke la yanalu Allah dima wala luhum wala dima wala yanalu taqwa kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala man hadakum. Tuhan uji kita besar Tuhan. Nah, pada hari itu. Dan Tuhan sebut banyak zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Orang besar hormat Tuhan. Dan Tuhan sebut ayat lain, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Semua sana syiar Allah. Oleh itu kita sembelih lebih baik daripada kita sedekah lagi. Allah ustaz cuai plop cai kun yu klum siang covid duai krap. Dah. Orang-orang hadok. Hadok klum siang saat ni tu kena banyak berdoa dah. Istighfar banyak. Malam-malam kita kena berdoa lebih daripada 70 kali. Kerana ada satu ketika ke, Tuhan kata kalaulah Nabi berdoa istighfar kepada orang munafik ni 70 kali Tuhan tak akan terima. Maknanya kalau orang bukan munafik, orang pokok, kalau istighfar lebih 70 kali Tuhan terima lah. Jadi kita kena istighfar banyak. Sebab kata istighfar, sebab orang panggil Tuhan tak tolong. Malaikat orang istighfar. Tuhan sebut, "Ama kana Allahu liya'dzibahum wa anta fihim." Tuhan tak akan azab mereka itu sedang Nabi bersama mereka. Nabi tak ada dengan kita. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum," dan Tuhan tak akan azab mereka, "wa hum yastaghfirun," sedang mereka istighfar kepada Allah. Dan dalam surah Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Katakanlah ya suruh umat dia istighfar kepada Allah, Tuhan Maha Pengampun, "Yumdiddukum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sirsama alaikum midrara wa yumdiddukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara." Jadi ni ayat Tuhan tolong orang istighfar. Sebab tu kita kena bakat istighfar. Istighfar banyak orang ada klum siang ni istighfar banyak. Yang dua kena jaga mas. InsyaAllah saya yakin tak akan kena orang itu insyaAllah. Nah, saya ni
Tiga hari mari nyawa tak boleh. Kamu akan kena dah. Tapi saya yakin dengan tu. Saya tu saya tak kena. Saya pergi peksa swab di Siroro. Tubik mari tak ada. Dah. Kita yakin dengan Tuhan. Kerana takkah kita di istighfar sebab mohon Tuhan nak kena ke? Dah. Gitu. Kita yakin dengan Allah. Tak apa insyaAllah. Kena sabarlah. Dan orang yang lekat kau, dekat kelumsia. Ini jangan pergi. Yang dia tubik pergi. Yang dia apa pergi. Boleh duduk dulu. Sebab ini Nabi suruh. Nabi berkata, innahu azabun yab'afuhullah ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tuhan jadi rahmah pada orang beriman. Tak harap nyakit ni, dia tak teruk jadi orang beriman. Kalau jadi orang beriman, tak kena lah, tak teruk. Ni saya dah dengar painai dia menurut ayat orang Asia, kena teruk. Terupak dah, terupak dah. Tapi orang Islam dah lah. Habis tu, itu dia tak percaya pula. Percaya tak apa. Kena dia jadi gelum kiau tu banyak orang beriman ni. Lepas tu, ada juga kelum sila, kelum kuning. Deh. Ada hijau banyak. Kita tak kuasa hijau ni. Baik mulut ada tak bahu gapo itu. Deh. Duduk situ. Bah hidup di kita bakam mesh boleh pala. Kita duduk rumpaya bahasa nam. Ni tu boleh pala kan. Oh, kalau kita gejala kau lah nyakit kena orang lain tu dosa. Tak dosa boleh bagi. Jadi salah kita dari segi taksir ke bagi. Nah, pramat. Maknanya kita hidup rupanya bahasa 6. Oh, 14 hari insyaAllah. Boleh follow. Itu niat molek. Istighfar molek. Macam kru'el cepat. Boleh rahmat. Nah. Hidup situ. Boleh rahmat. Akal asuk duduk situ. Ni boleh tengok terus saja. Bila amat ingat. Macam kru'el cepat tak apa. Nah. Wah, kru'el dah. Apa tiga hari kali lebih. Buat apa? Boleh mana macam kru'el ni tu. Hidup rupanya bahasa 6. Macam kru'el macam apa. Moga tak boleh pergi ke mana. Dia nak gerak tu betul ni. Nah, wah amai pada tepat perlu untuk kita beriman pada Allah. Nah, kalau kita tam kurban, dua ingin kong rau tuk yang, doi rau yak jakob kun Allah titop rap doa sami mai doi pit mai ka. Nah, tak kena untuk laki saat ni, dia nak wak dengan duit dia, bini saat ni, dia ada hak dia, dia nak kurban. Maka kena wik sebab Nabi SAW sebeda, mankana lahu si'ah, siapa ada duit, walam yudhahi dan dia tak kerba fala yakdubanna musallana, maka jangan hape dengan tempat sembahyang kita. Nah, ayat kata digalakkan sunat muakkadah, digalakkan sangat dah lagi apa lagi tak leh ni tu bini nak buat kerba kena wi. Salam apa pun jat tamwa dakwah nai sama ini mai teng arai krap mai cai dakwah sama Nabi babo cuai put noi bangko ko ting luk ting mia. ลูกติดยาเสพติดก็มีเมียไม่มีกินก็มีบาบอช่วยบอกหน่อยยาที่กาดกาดเดตุอัดดอกกระบายแกอยู่ก็โยบางีบาเกดุเลตัดุนิยนี้ตัดดอกบาเกตัดดอกกระบายแกลาส่งบาเกหอกมอลเล็บลากอบตัดดอกอยู่ก็บาเกตัดมอลเล็บลากอบตัดดอกอยู่ก็ยี่มาอ๋อดักวะฮันนี่ตุยัดดอกกระบายแกเดียวดันเดียอัดดอกอยู่ก็คุกเวงเดียวตะปักกูกีเดียตุอัดดอกอยู่ก็ contohnya นะมาซาอัลลอฮyo ya, orang ni masalah dah kita nak oyak dah orang ni jangan dah hajat tak kerja yo ya, kau tak kerja dah yo ya, kau malah okay. Boleh ke gitu bila hajat tak kerja hajat tak buat gapo nak duduk saja okey yo ya, okeylah tu tapi ayo ya. Eh, sebab tu pun kata hajat geduk saja yo ya, nak gi mata yo ya, nak gi mata kan apa yo ya, sedak duduk dek nung okey bakak makan duduk ramai-ramai bakak duduk kecek buah apa makan lalu makan gapo sebab tu nak gi saat ni tu kena prom lah kita nasihatlah tu ya. Kalau mai prom dah tidak tak leh deh. Karena apa nyanyo anak bini deh. Bini ni untuk laki bini nah bini biasa kok yo kena duduk dengan dia seumur kan. Lepas tu kita nak tinggal ni kena cukup lekat. Apa kita nak tinggal gih ji gapo nak tahu ruwi tahu gapo kan tu hasbu alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajib kena sago. Kita gini ni kadang-kadang kita mai benda sunat tukar benda wajib. Ha. Benda wajib banyak lagi. Nah sebab itulah kalau dah demo prom gapo ada masalah gapo tapi kalau tak prom kita saja-saja nak hen ketua bini kita lapar rumah kita kan kenyang mau ke ama cicah belacai pun sedak neh ngau ulai ke kering pun sedak pas ya orang banyak ada kita duduk saja sepo kita buat gapo kita pergi tu kada ada laptop ya kita tu baik buat gasta pas lepas pagi kita tidur gapo Allah habis rugi masa ni pagi hak ni saya mohon maaf lah tapi nak ayat ta kalau hok demo tugas betul-betul orang prom sungguh orang tua orang kaya orang gapo tu kok ni laki lah ada masalah gapo lah demo tak perlu gapo dah anak pun besar belaka dah nak ada masalah apa tapi orang muda-muda kerja kita sikit ya laptop tak dah wak gas laptop tak lepas tu lepas pagi tu tak ada dah
Uku apa? Uku ne? Uku tujuh? Uku lapan? Sembilan? Sepuluh? Sebelas? 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 Dia ada kok benar-benar gini, tapi keluar aku ke jemaah ni tak. Ya ada juga. Lepas tu YouTube ke apa? Nah. Apa ni ya ada dengan kebong ada dengan apa yang banyak. Ha. Ha ni benar-benar gini kita pun tapi tak ada gerahlah ke panggil demo pun jadi kelum jadi gapo ke jadi ada pak-puak eh kita pun serah demo lah tapi kita nak ayat tu masa hak kerja hak ni tu sungguhnya kerja dakwah ni orang panggil kena orang hak mahe orang hak gapolah tapi kalau nak gitu nak bersih diri molek deh nak belajar semaya nak belajar tahajud nak belajar tu malai apa tu adalah molek lah orang panggil deh tapi bukan lama lah orang panggil 3 hari kelik lah kerana orang tino ada gapo tu kok ni lagi ya situ jelah kalau dia mau fikir jadi molek tu deh deh ya ada lebih baik ke sepo markah yang nak pergi markah kakak tu. Nah, remo kan remo gimana ni? Ada apa? Gi. Nah. Atau remo wak oleh satu oleh gapo gi dengar bae tak ada masalah gapo dengar untuk nasihat gapo semua. Tapi siapa kadang-kadang ya orang ni bila kok kelum sana ya. Ya ramah-ramah ni ya puah duk rumah ya sedap duk bak ramah ya tinggal ya gapo ni tu. Pah hidup buah duk gapo ki jalan dak. Nah, situ masalah. Kita betul sesetuhlah atur haremo. Ada satu kali orang Arab Jordan dia mari keluar dia mari rumah saya nak jumpa saya dia mari lah kita pun jumpa dia duk oyak tu ya hak ni tu tinggal bini tak ada tidur dengan bini lama dah tak ada tanda apa kita pun tanya ya tata hey syekh tinggal apa tinggal apa bini tak ada tidur dengan bini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fi bud'i ahadikum sadaqah tidur bini boleh pahala. Eh, boleh pahala tidur bini. Setubuh dengan bini boleh pahala pula. Seboleh ada cacin. Lepas tu pula dia kata ya mujahadah tinggal rumah. Eh, mujahadah kita tetap tak apalah mujahadah ni. Tapi kita kata mari mau mari Jordan ni pagi buat apa sini. Ya teduk ya lepas subuh duk. Eh, duk dengar apa tu kau ni. Pak wak kerja apa lagi tak ada perkara. Dok tidur, dok gapo, tu sapa lek tenu, lek tenu stai tu pergi jumpa dengan orang lagi gapo. Gi wagah apa semua te. Lepas tu Allah tu tepah munduk 7 8 je 7 je wak kamu. Mano kita tanya yusnya. Nah, tapi saya tak nete, nah saya sokong leh. Nah, tapi we ada cupcake. Kita nak we tak ada cupcake langsung hak ni tu ke panggil kena tengok okey halapis ni halapis susah ni tu demo boleh gi nyani kalau hak demo kaya sikit sana tu ah demo boleh buat nyani demo hak cukup ni boleh nyani je kena baik tu deh ya sebab dakwah sendiri pun jemaah ni ya ada baik ke banyak gak dia pun deh banyak juga ke bang hidup menghidup ke ada baik ke lah sebab tu saya tak ada benda hak kata tak molek belaka tu tak ada ya ada benda tu ya kena ada molek atik dok atik ya baik tu biasa we lah deh. Ha, lepas tu kita kena mari ukur tengok. Ya tak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kataraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma tamassaktum bihi ma kitabullah sunnatur rasulillah." Nabi tinggal Quran hadis. Tunggu dua-dua ni. Deh, cacin je lah. Nah. Saya pelik. Ada saya rawat kita sangkitkanlah sangkit supaya mohon maaf lah. Saya tak ada sengaja. Kita nak ayat cuba kritik. Maknanya fukat pekat mikir. Sepuluh di markas sendiri contohnya. Mohon maaf kalau ada orang-orang jemaah tak boleh dengar. Ayat sungguh dah. Pihak mana tak ngajar tafsir? Tak ada. Pihak mana tak ngajar hadis? Tak ada. Kita ni kalau kru'ah tafsir tak ada dengan hadis. Kita nak pergi di mana? Dah. Pada mohon tak ada ni. Ada hak. Apa ni. Ada fadail apa semua ya hukum-hukum tak ada kita. Dah hadis-hadis tu banyak lagi perlu. Hadis Quran apa semua ni. Dah kita ni kalau tak ada Quran hadis ni kita nak pergi di mana? Hanya kita
Sebab tu kita ada 10 tahun, 40 tahun tu patut lah. Ya jadi gitu. Tapi kita tak ada hati sikit habuk pun tak ada dah. Kita pernah saya pergi bayar. Saya pergi bayar ke Jeput saya pergi. Dan saya diagakkan benda-benda tu ada sebahagian daripadanya yang ada menghidupkan sunnah-sunnah dalam tu. Bukan tak ada langsung. Dah ya ada benda-benda sana. Kita perlu baiki, kita perlu apa gitulah. Lebih kurang. Dan kita pun tak sepuk lah. Nah. Ha. Macam mana orang panggil? Kalau boleh letak ke? Orang Nisa 2, 3, 4 tu malam. Ada situ. Rok tam ngan kap mia. Rok tam ngan kap mia. Nang ko yang ngai. Kapa? Tak payah. Kap mia na. Ko yang ngai. Tak payah tu dah. Selama bocok fang babo banja cacin mak-mak. Tahirah. Terima kasih. Selama borok COVID macak naik. Rok COVID sana itu baru ni itu tubik ke Amerika ni tu Joe Biden kata boleh jadi tubik daripada Hong Lab hok di Wuhan di China. Dan China tu murih lah bila Amerika kata lah tu. Dan China pun tuduh kata Amerika ke atas itu pun tak. Dan dua tu ya tak ada main hok lain tapi bukan nyakit hok jadi sendiri ya tubik pada Hong Lab lah situ ya. Dah. Ha, tubik pada Hong Lab. Ya. Dah. Paham ikan adalah wijina bayar ganti ugi dunia saat ini tu. Adalah tu masalah kan muang pula. Dah. Bapa jatam hai yang ngai harami kuam utun soba kap tuk-tuk reang. Kita nak wis soba banyak saat ini tu kita nak duduk dengan Tuhan ya. Nah. Nak wis soba banyak kena ingat. Ingat dua kali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ingat tak kita ni milik Tuhan. Lepas tu pula kita kena kembali dah Tuhan. Sebab Tuhan sebut wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan sebut siap kami akan uji kamu dengan lapar, kurang harta, tubuh badan sakit demi. Nah, dan Tuhan sebut apa syirus sabirin. So, ayat cerita orang sahabat. Sahabat, orang sahabat dia. Orang yang kata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya, ingat Tuhan sama. Kena ingat Tuhan sama. Ulaika alaihim salawatum rabbihim. Orang sahabat Tuhan sebut nama dia depan malaikat ramah. Wa rahmah. Tuhan itu rahmah. Wa ulaika humul muhtadud. Dan mereka itu dapat pertunjuk pada Allah. Dah. Ha, kena ingat situ. Kita kena ingat Tuhan esa ya kita nak sabar ni. Tuhan sebut ya alladziina aamanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. So sabar. Ha. Dan Tuhan sebut alladziina idza dzukirallah. Orang apabila disebut wajilat qulubuhum, ada rasa di hati dia. Wal wasabirina ala ma asabahum. Kamu dia orang yang sabar di atas. Bagi hak dia kena. Hak kena dia, hak tipu di atas dia. Nah, sebab tu kita kena ingat Tuhan ya. Nak sabar ni ingat qada Tuhan. Pertama kita ingat Tuhan sebut kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan kena kita musibah bala melaka bagi Tuhan telah tulis dah. Dan kita kena ingat kata ini qada qada. Qada ni makna tak akan berlaku melaka benda Tuhan telah tanda. Qada ni maksudnya benda hak berlaku dah. Bila berlaku dah, maka qada dah Tuhan buat dah. Tuhan jadi kena kita dah, maka sudahlah. Tak leh nak buat apa dah. Kita ingat dua perkara tu insya-Allah. Tu cara untuk kita nak usahalah. Patut hati kita kena banyak zikrillah. Bila kita zikir Tuhan, maka Tuhan witnes hati kita. Tuhan sebut alladzina amanu. Orang beriman wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Tenang hati mereka dengan sebab sebut Tuhan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak orang beriman dengan sebab ingat Tuhan saat ini tenang hati mereka, maka tenang hati saat ini dengan ingat Tuhan.
Kena ingat Tuhan banyak insyaAllah. Bapa doa ti kamdut wahai an lang maghrib tha rao pai an waktu ue dai mai. Doa hak kita hak di suruh supaya kita berdoa lepas maghrib, kita doa pia lain boleh, tak ada gapo. Doa ni ala siah. Doa ni ya luah, boleh kita buat apabila kita luwe. Dan di sunat kita banyak aksiru mena doa. Suruh kita banyak pada doa. Leh. Ha tu hasbuk qulid Allah au du'ur rahman ayyamma tad'u. Falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Kena banyak ke doa lah. Apa khabar lah. Jadi alhamdulillah tak sehat mana sebenarnya. Jadi hari ini tu kimik darah. Leh. Ha. Kipesak tak apa. Kaiman tak ada. Cuma ada hal ipten ni lagi itu nam kelare dalam darah tu so lagi. Ha, karena saya tu jadi nyawa tak leh. Mari tu 47 mari kok. Atau kita pergi pesak lah. Pesak sewak, sewak, pesak belaka. Moga kok tak pesak jadi lagi. Bila jadi saat itu kita takut jadi wajah, jadi apa. Dah, yang sebenarnya saya ni kurang rehat ke panggil. Maknanya kita nak apa ni, kita ni tidur sikit. Lama-lama lah saya 4J, 3J lebih itu 4J, sebab tu jadi saya tak mari sekaligus di togok. InsyaAllah doa lah. Afamah baik apa khabar? Kan kurban anai dikuatkan rau tam kurban di pratet ban rau kap fak ya rau tam kurban di pratet sa'u Mekah. Teh kita buat di rumah kita dengan kita buat di Mekah malek mana? Nah. Kita buat rumah kita, tak apa. Teh kita buat rumah kita saat itu, kita boleh hui pada waris kita sebab kita buat kerbas saat itu ada sebut ke wayut'imu ahla baitihi thulus wi ahli keluarga suluh ke itu wi keluarga itu maka wayut'imu fuqara ajiranihi bis thulus wi fuqara orang fakir jira-jira kita ni sulus wi tasaddaq ala sa'al bis thulus wi dak tahu orang minta sulus ah gitu. Nah jadi yang dua pula kita buat rumah kita ni kita boleh hui sendiri. Boleh sedekah sendiri tu hasbuk faqulu minha. Boleh makan wa at'imul ba'isal faqir. Dan kita boleh hui makan orang sesak dengan sendiri kita. Dan buat rumah kita sana kita boleh kita tengok gerbang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ya Fatimah tuqumi ila udhiyati. Kita tengok gerbang fashhadiha, kita tengok gerbang. Nah fa inna fi awwali qatratin taqturu min damiha. Nah sesungguhnya pada awal-awal titik-titik daripada darahnya ayyuk farlaki bahwa dia apung bagi engkau saat itu ma taqaddama min dhunubik, dosa telah lepas bila kita tengok. Jadi bila kita pergi buat lain tak boleh tengok lagi apa, tapi kalau kita nak buat juga tu boleh apa. Taraya sep ya sep tit pin ba Allah apai mai lamat kong rau. Maka ubat siapa gila ni bagi taksir dosa dia. Dia jadi gila tu, bila jadi gila tak khabar tu, dia tak kena semayah mata dah, tak sah semayah, dia taksir orang panggil. Dia taksir, taksir ni nak Allah. Nah. Lamat lang tuk yang sit lew. Lalu ratong niat ik mai kapa boy ya kena niat semula. Waktu be air mani tadi kena niat semula, muka mani semula. Karena gapo kan itu be semula, kena mani semula pula. Nah aku ban afdal cek tamkin liang ya. Wa yut'imu ahla baitihi thuluth. Sek ning suasa 1/3 tu ibadah keluarga kita. Wi make sendirilah. Leh. Wa yut'imu fuqara jiranihi thuluth. Patuhi kepada orang susah pula, orang sesak. Suluh 1/3 saya dengan suasam. Wa yatasaddaq ala soal bis sulus. Patuhi pada orang minta 1/3. Ha, itu caranya. Kalau nak wis semua,
boleh molek, ada apa. Tapi sunat kita makan juga sebahagian padanya sikit apa dah. Pemcop ni saya dakwah tabligh ya ada khidmat. Ya buku tu suku pula nah. Okey, jemaah tabligh ni ada khidmat, ada gapo, dah jiwa besar, tak apa tu ya ada keikhlasan ada orang dakwah ni ada keikhlasan. Ada keikhlasan, kesungguhan itu ada. Contohnya wak markah tak ada minta duit orang, okay, ya ada minta apa semua tak ada keikhlasan. Tapi kita tak ada kecek keikhlasan tu kecek suku pula. Sebab saya nak ucapkan eh. Nah, seolah kita ni ilmiah, ilmiah ni kita mihit pun deh. Jadi kita kecek masalah ni. Kita kecek lain ni. Nak kecek masalah. Perangai kita kecek hal lain pula. Deh. Dan saya tidak bukan makna kita saat ni tu. Tak ada. Tapi kita ni tu. Kalau nak kritik, kita kritik biasa tu. Bila ada musuh kritik. Kalau dia mahu tahu, awak yang malak. Kita nak yang malak. Deh, ya gitu. Deh. Sebab tu cara dia panggil. Assalamualaikum apa pos ya dengan kuala teh pisau fanwa poklap ma klap ma doi mai sai sia teh sai kang keng si khao tua khao saat teh po mai dai bok arai deh mimpi bila mimpi tak akan baju nah maknanya ada keperluan lagi lah kita kena buat kebajikan untuk dia deh nah doa banyak izama tabna adam in qata amaluhu ila min thalath apabila mati seorang ini terputus nah mereka dari tiga perkara ni sedekah atau jariah atau ilmu yang tafa'u bih atau waladin salihin yad'ulah tugas anak ni doa ibu apa dah tugas anak kena berdoa banyak-banyak baca tu baca ni berdoa baca tu berdoa berdoa setiap hari pada ibu apa hak tu hak tugas anak sebenarnya babo mi kuntang celuk wa rasul ra kunti riak bab mai dah tok nama rasul. Rasul ni ya tak apa sebab rasul-rasul ni ya orang Nabi hatta tu rasul rasulillah orang panggil. Dan rasul ni mana utusan orang hatta ke situ sini. Nah, tapi kurang molek sikitlah kan nak ke samara panggil. Tuk tong tisut lai kah jai tong yu kap Allah ti hai mak tisut. Teng ja hai ja rok kriat dai kei phan ma lae ya. Ya tak ada nak wi hati saat ni tu nak wi tenang ni ingat tu hasa ya. Bapa kerap dakwah kau mi program kerap mai check care ok gas yang dia bang wela kerap. Nah. Mai check non kin yang dia mi tertib kerap ta bapa yak ru yang lek sing bapa tong kluk kli kerap maaf doi. Ya 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 saya pe. Dan saya pernah saya pernah gi itu yalah. Kita pernah pergi, waktu kita pernah pergi duk iktikaf ke apa kok markah apa semua tu kita pernah deh. Tapi kita pun tengok dah deh. Kita tengok adalah. Ya benar ni sepuas saya doa ya adalah maknanya bukan kata molek belaka, bukan tak molek belaka. Saya tak ada kata tak molek belaka dah. Tapi kalau orang suruh ya betul nak molek. Saya boleh hoyak satu orang jemaah tabligh ni iaitu orang dekat kelas saya. Ada dekat kelas saya nah. Sebab orang nak gerbel jiwa ni dia bukan mudah nah. Nak jiwa duit ke apa semua lepas tu ya khidmat ya tak ada kira tak ada kena bayar apa ha, situ royak ha ni bayar pakak ha, tu benda tu kita boleh royak so 2 3 4 hok hok lek molek deh pas dia mau kata ha hok balik ada kos ya ke apa kita boleh royak gitulah deh ha, sebab tu saya rasa betulnya kita tu yang ngajar ya tak ada deh ngajar tafsir tak ada ngajar hadis tak ada ada ngajar alim hok ke suku lah ha, sini ni satu benda orang kalau orang-orang ngaji dia tengok oh dah nak pergi di mana dah kerana orang ni kalau tak kalau tak ada hadis Quran kok dah tak ada ngaji Quran hadis sebenarnya perlu website untuk ngaji ada kuliah ngaji ada apa ni selain daripada bayar hidayah bayar apa dah ha, sebab tu apa ni nah kita bukan tak sokong nah ada kebaikan dia ada keikhlasan tapi maknanya supaya saya doa tadi tak ada orang sempurna tak lani pun orang dakwah boleh buat tara tu pun boleh cakap dah dia situ cuma kalau dia mau ayat tah ada ke tak benda ni ha, kita boleh ayat kat oh ni masalah bini hak ni tu kata ah ni wajib ni di sunat ya dia gitu deh ha mai khat puasa mah ton sao-sao แล้ว mai puasa tut pan pai pen 20 kuapi lew kuantam nyare kena qadha lah bila tak puasa ni kena qadha lah
nak qadha. Lepas tu pula nak bayar fidyah. Nak kira tengoklah. Dah. Ratangkan umti bahasa kopi dari cikgu bahasa nan mai lamat. Ngun ti rau dah tu tak apa dah. Ada masalah poi suku-suku dah. Lang jimo rau kin dai mai. Lepas dah tidur dengan bini boleh makan, boleh makan tak apa. Dah, kalau tak boleh makan boleh puasa siang hari. Rau ingin lu krian pondok dai bun makan nai. Nah. Kita hatta nak ngajian itu boleh. Boleh pahala banyak. Dah, karena kita hatta budak karena ilmu ni wajib ke ngaji. Bila wajib kita buat bagi wajib boleh pahala banyak. Nah. Tu. Tu hasbuka ma kana almu'minun yang firu kaffah. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu litafaqqu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Musabna lah. Mudyuk naik kong khaya rau pau bab mai kap. Tak payah dah. Welama pracam dengan jatam adab tidur dai mai kap apa. Welama pracam dengan dah tidur ada apa boleh tidur. Dah. Adab tidur maknanya nak baca gapo semua tu boleh baca ambil wuduk boleh orang haid ni. Ambil wuduk dah. Lah itulah saja dah. Tu. Mohon maaf lah kalau kita ada sikit banyak kritik dah. Itu biasalah kita bakal beki benda itu orang Islam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.